PK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fajrin Ramadhani Nasution dari Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Geografi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini kita akan lanjut membahas mengenai proses pengolahan citra pada aplikasi NV, yang mana itu adalah proses export raster menuju vektor. Nah, seperti yang sudah kita lakukan di proses-proses sebelumnya, kita telah melakukan proses klasifikasi citra di aplikasi yang sama. Jadi untuk itu kita akan melakukan pemindahan format dari raster ke vektor. Itu maksudnya bentukan data dari raster ke vektor terkait dengan hasil klasifikasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Untuk itu langsung saja kita buka citra hasil klasifikasi kita sebelumnya. Untuk hasilnya itu kemarin kita save sebagai ROI. Jadi ini sudah ada, bisa langsung saja kita masukkan. Dan seperti yang teman-teman lihat di sini, hasil kelas-kelas yang telah kita lakukan atau pengklasifikasian supervised sebelumnya, maksimum likelihood dengan metode maksimum likelihood, bisa kita mulai proses dalam melakukan pengubahan raster menuju vektor. Di sini kita buka dulu toolbox. Jadi langkahnya yang pertama itu dengan software NV ini kita bisa melakukan konversi data raster menjadi vektor. Seperti yang sudah saya jelaskan dari awal, dan konversi data ini pada tahap awalan sebenarnya harus mengubah data raster ini menjadi vektor, tapi vektornya itu dalam format EVF. Nah, EVF ini adalah format data vektor yang dimiliki oleh NV, namun tidak umum, belum tentu bisa dibuka di software GIS lainnya seperti QGIS ataupun ArcGIS. Nah, agar dapat diolah di aplikasi GIS lainnya itu, maka kita harus mengkonversinya juga lagi menjadi shapefile atau SHP. Untuk itu, kita langsung saja mulai ke dalam prosesnya. Di sini kita proses awal akan mengubahnya menjadi format vektor EVF. Caranya itu di toolbox, ini sudah kita buka toolboxnya, itu cari menu vektor, ini ada menu vektor. Nah, di menu vektornya itu kita pilih raster to vektor. Kita klik langsung, di sini kita pilih semua kelas yang akan diubah. Misalnya kita akan melihat dari ROI. Di ROI ini tidak kita gunakan ya, di ROI itu kita gunakan max like-nya ini. Dan ini sudah mengandung semua dari kelas-kelasnya. Di sini sudah terkandung semua kelas yang akan kita ubah menjadi vektor. Nah, lalu untuk itu bisa kita langsung klik OK. Dan ini select all items kecuali unclassified. Bisa di caranya bagaimana kita tidak memilih satu ini saja, mungkin kita bisa memilih semua items ini dengan cara menekan tombol control satu persatu ataupun select all items. Dan untuk tidak memilih yang ini, bisa diklik lagi controlnya, ditahan lalu diklik. Nah, untuk itu kita bisa langsung memilih penyimpanan dulu. Ini formatnya EVF ya, tidak belum SHP. Jadi nanti harus kita ubah lagi dia menjadi format SHP. Untuk itu kita masukkan dulu ini namanya vektor. Folder vektor, saya bikin saja vektor di sini. Pasti yang formatnya nanti akan menjadi EVF. Lalu kita klik open saja, lalu kita klik OK. Nah, setelah kita selesai melakukan proses tadi, ini kita
mungkin kita tunggu dulu setelah beberapa waktu dan kita bisa buka filenya lagi, kita open di mana hasil IVF tadi. Nah, di ada detektor ini kita buka langsung hasil IVF. Kita tunggu dulu. Seperti yang telah dilihat, ini ROI yang format IVF-nya sudah muncul. Untuk itu kita bisa langsung lanjut ke dalam mengubahnya menjadi format check file agar bisa dibuka apakah itu di QGIS maupun di ArcGIS. Jadi untuk itu kita bisa masuk ke klasik ROI to check file karena dia klasik ROI. Kita buka dulu. Oh ya, setelah kita buka klasik IVF, maksudnya klasik IVF, kita masukkan data IVF yang sudah kita bikin tadi, maaf atas kesalahannya, dan setelah itu kita pilih penyimpanannya. Di sini akan mengubahnya menjadi format SAP, jadi kita bikin saja namanya shapefile tutupan lahan pasir dan kita klik open dan kita klik saja oke langsung. Dan untuk itu datanya sudah akan muncul sebagai data vektor berformatkan shapefile. Untuk itu bisa kita buka, kalau ingin dibuka itu atau ingin dicek, kita dilihat dari file tadi ini sudah ada ya datanya dalam format SAP. Nah, untuk itu sekian hasil dari praktek kita untuk mengekspor data raster menuju vektor di aplikasi NV dengan menggunakan hasil dari klasifikasi citra yang sudah kita lakukan sebelumnya di proses sebelumnya. Jadi untuk itu semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang baru bagaimana cara mengubah data raster menuju vektor ini, dan mungkin sekian. Nah, ini hasilnya tadi dalam bentuk vektor. Oke, sekian dari saya atas videonya. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditinggalkan pertanyaan di komentar. Akan saya coba menjawab dengan sebaik mungkin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.